hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti hanya sekadar hiburan. Ya Allah, ya empat alam meditasi, kubukakan dengan kalimah lam alif, penjuru sudut alam. Namamu diberi al-jin, ifrit, al-syafan, al-marib, ya ummu sibian. Datanglah kepadaku manggil namamu, tanganku gegam melepasi auramu, mata menembus cahaya, aku bernafas dalam genggaman, aku melihat setiap sudut alam, jasadku menjadi saksi, kucupan bibir memanggil dirimu, gerakku dalam meditasi, aku berjalan dalam rentak, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tak fikir lah. Jangan kena patut lah. Lai. Nak turun tak dulu lah. Turun tangga, jalan. Terus aku boleh bagi, jaga perkataan, okey? Okey. Ya, perkataan jaga. Tapi hari ni, harap-harap ada rezeki lah. Ya. Kita doa, geng, murahkan rezeki. Tawakal, jauh datang hari ni. Ayah hari jadi ni, semogalah. Mudah-mudahan ada rezeki hari ni. Dapat balik modal pun tak apa dah. Tak sakit kepala dah, dapat balik modal ni. Nak tak nak pun, kalau pukul kita macam biasa, satu jam live biasa, satu jam live private. Kalau ada sambutan satu jam tu, kita terus tembak ke live biasa je. Okay, terima kasih geng yang mana support. Loh ini dah tahap sehabis sabar dah guys. Serius aku cakap. Kiwak man, thank you kiwak man. Sabar loh Kita sabar. Terpaksa kena. Murah rezeki loh. Min. Okay, baca doa cepat. Okay geng, kita baca doa geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, kau selamatkanlah perjalanan sahabat aku ini, ya Allah. Kau lindungilah dia, ya Allah. Kau jauhkanlah binatang-binatang bisa daripada dia, ya Allah. Kau murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Jangan menunjukkanlah kebesaran-Mu, ya Allah. Kau berikanlah kau aku ni hidayah, ya Allah. Amin. Kau benar hatinya fi dunia asana wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berkat rezeki lah, ya Allah. Okay, jom, let's go. Dia bukan soal mengeluh. Dia bukan soal mengeluh tak mengeluh, dia soal sakit kepala. Betul aja kak kau. Bukan soal mengeluh tak mengeluh, soal sakit kepala tu. Sakit kepala. Sebab kita dah plan. Jadi Tak jadi. Dia jadi jam tu. Macam mana harap-harap lah. Saya tak kisah. Saya jenis saya okey je. Tak masalah pun. Kalau saya kisah, tak ada sampai kat sini. Sebab saya tak kisah pun. Saya tak ada masalah pun. Jaga-jaga. Kalau tak saya tak berjalan pun, saya punya life private pun, itu je lah yang balik modal. Terpaksa kena private lah. Balik modal pun. Macam tu je. Simple. Amin. Tapi kali ni betul-betul travel yang paling terasa lah. Paling terasa travel dia. Okey, ya dalam ni geng 2400 orang geng bantu tas rotu 600 donat sorang-sorang sikit dalam ni geng. PV je loy. Ya, PV 1 jam PV 1 jam lah biasa. Tas ni. Tak ada. Dengan Yuan. Wan. 1 jam lah biasa, 1 jam live private. Kalau korang rasa setujulah. Kalau korang rasa setuju. Saya ada syuting dengan dengan diorang. So saya nak kena, dia punya konsep ni adalah jenis kepada mafia. So nak kena shooting pada 2 hari lagi. Dah ni lah, tak tahu sorry. Oh cuti kan ni, shooting je kan. Okay je kan tu. Setuju lah. Umum je lah tengok keadaan macam mana. Sebab saya daripada Bali ke Bayu Wangi sangatlah jauh. Kena naik ferry dia makan masa 4 jam perjalanan. So modal pun dah habis banyak. So tengok keadaan. Untuk cover modal kita kena private juga ending. Kalau ada rezeki lebih, so kita live biasa sampai habis. Testing mic. Abang di sini. Di sini. Abang ngecas. Mana lampu suluh? Tak mana mau ngecas. Mana lampu suluh? Ngecas apa? Cuma. iPhone kan? Cuma. Ha? Setuju lah? Bila tu dah. Kalau korang nak umum, korang bantu sikit-sikit seorang. Bantu sikit-sikit seorang. 4 jam naik feri. Yang mahalnya feri lah. Keras sangat. Sangat-sangat keras. Itu yang saya stres tu. Bukan stres sebab mengeluh tak. Dia stres macam ni lah. Kalau kat Malaysia lah, hantar lah geng. Pecah ke tak pecah, masuk je ke masalah. Jaga perkataan lah. Okay.
sampai pukul 2. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Umur sampai pukul 2. Umur sampai pukul 2.30. Tengok. Okey. Yang dalam ni, bantu-bantu sorang-sorang sikit je, geng. Bantu-bantu sorang-sorang sikit. Kalau ada rezeki lebih, korang boleh bantu. Kita terus lanjut ke live biasa je. Sisi kepala. Kita tengok pada ending ni macam mana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wa lil makhdumi alaihim al-afdali amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Kalau boleh tengok atas bawah ya, hati-hati. Bismillah tawakkaltu Allah innahu musliman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah aku, lindungilah aku daripada binatang buas, binatang berbisa dan malapetaka yang akan menipuku. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. RM2,900 sorang ni, geng. Korang boleh bantu tas donat sikit-sikit sorang. Mudah-mudahan ada rezeki lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You like scary? Come with me. Assalamualaikum. Kepada penonton-penonton, selamat berpuasa. Pada malam ini, kita berada di Desa Penari episod yang kedua. Apa yang saya ingin ceritakan pada anda, Desa Penari ini bukanlah Desa Penari yang utama. Tetapi episod yang kedua itu Desa Penari Part 2. Bila sebut Desa Penari, akan datang di Pawagam cerita baru Desa Penari yang disyuting oleh yang disyuting di kawasan ini. Mana ah? Ular belah mana? Terus lagi. Tolong cek ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ular ketam tebu dekat sini. Jangan okay. Teruskan share, geng. Teruskan share. Tap-tap layar lagi ramai-ramai. Teruskan tap-tap. Dekat gunung tu pokok kelapa tepi tu. Mana lah? Dekat belah mana, Syut? Tu depan tu. Tengok belah kiri bawah tu. Mana? Tu mana tangga sikit. Cepat tu. Innahu bismillah wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meremang sial aku. Ya Allah. Mana wey? Tak ada pun? Itu tepi longkang. Tak jumpa ah? Tak ada lah kot. Tak ada. Hati-hati je. Dia ada kat situ tadi 2 kali. Salam Badarwe, Om Swastu, salam rakyat Bayu Wangi. Wahai penunggu, permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut cerita yang dikongsikan pada malam ini, lokasi pada malam ini adalah lokasi Desa Penari 2. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Desa Penari 2 adalah sambungan pada Desa Penari 1. Desa Penari 1 adalah kisah benar yang berlaku daripada 5 pelajar yang 2 antara korban menjadi penari bagi kampung desa KKN. Untuk episod yang kedua pula, tempat ini pula menceritakan satu tempat istana bagi budaya-budaya Badarwe ataupun dikenali sebagai Puteri
Bandar Rueh, iaitu Puteri Desa Penari. Istana dia berlaku di kawasan ini. Dan dan penduduk-penduduk dia setelah Desa Penari 1 telah dimusnahkan, maka mereka berpindah ke arah ke Desa Penari 2. Inilah cerita dia. Dan apabila menjelang malam bulan purnama, maka ramai masyarakat kepercayaan bagi orang-orang Jawa selalu mengatakan pada saya dan bercerita pada saya apabila bulan purnama akan ada satu majlis menari ataupun ke lebih kurang majlis beramai-ramailah, majlis beramai untuk buat satu, macam mana cakap korang kan, saya dah jam lah. Saya takut ular sebenarnya, itu yang otak saya tak fokus tu. Saya takut ular sebenarnya, sebab ular ni sangat-sangat banyak kat sini. Satu majlis keramaian. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Okay. Apabila menjelma pada bulan purnama, maka bagi budaya Bandar Rueh ini antara bangsa gaib, seperti mana mereka akan buat satu majlis keramaian menari secara beramai-ramai, hanya dilihat kepada mata indigo saja, itu mata hijab yang terbuka. Dan ramai juga penduduk-penduduk dekat sini melihat sendiri depan mata, dekat atas sana ada satu istana. Tapi mengikut mata kasar kita tidak akan nampak. Tapi kalau mengikut mata hijab kita, kita akan nampak satu istana. Astaghfirullahalazim. Oh Allah ya Tuanku. Ya apa melompat ni? Ni dah lelek. Woi. Tak. Woi melompat weh. Salamun ala Sulaiman fil alami innahu min Sulaiman wa innahu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya khadam khadam, ya khadam murah, ya khadam mujassad, ya rijal ghaib. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Okay, kita teruskan lagi perjalanan kita, geng. Sekejap. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya takut. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Okay, saya tak boleh nak fokus, geng. Sebab saya tak tahu kenapa saya meremang sangat. Guys, come on, geng. Dalam ni, anda tak nak tengok subscriber, geng. Betul tak betul? Saya tahu dalam ni ramai nak tengok Desa Penari Part 1. So, anda bantu tas saya, guys. Sangkut hari ni. Sangkut. So, bagi sikit-sikit satu donat. Kita teruskan. Let's go. Jangan berhenti. Come on. Teruskan lagi, guys. Kita cukup kata donat sikit je lagi. 636. Ramai dalam ni. 3,800. Saya tak ada untung pun tak apa. Saya balik modal eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan aku. Bunyi apa ni? Ini bunyi apa? Fokus lah kawan emosi. Lagi 40. Lagi 40. Cukupkan 700. Let's go ramai-ramai. Come on, guys. Lain macam tempat ni. Nama pun Desa Penari, bang. Memanglah Desa Penari. Memanglah lain macam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur bi ismi syifa arti wa la fi samawi wa sam'ani. Wal haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum ya ma'syar jin 44 penjuru alam, kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka zahirkanlah kepadaku dengan nama Allah, dengan izin Allah. Kafa ya Aisyah. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
Bismillah, bunyi suara gelak ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Oi. Aku datang tempat kau bukan bersikap kurang ajar ya. Aku datang tempat kau bukanlah aku bersikap kurang ajar. Maka zahirkanlah padaku, hati-hati ular geng. Maka zahirkanlah kepadaku, berinteraksi dengan aku, siapakah dengan siapa aku bercakap, wahai putih madarwai. Aku tantang. Astaghfirullahalazim. Tak boleh. Aku datang bukanlah untuk mengganggu ataupun untuk mencabar kalian. Tapi kalau kalian ingin cuba, ayuh depan dengan aku. Tunjukkan kepada aku. Sorry. Korang tolong ingatkan saya. Saya tak boleh mencabar tempat ni. Ini adalah pantang larang dia. Sebab dia lebih teruk daripada... Lebih teruk daripada tempat yang... Dengar suara, guys. Seperti ada satu sosok... Astaghfirullah. Menari, geng, eh? Nampak? Cik! Ada satu sosok menari, cik! Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'mal nasir. Ya ilaha illallah. Ayo dekat dengan aku. Aduh. Ayo dekat lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya khadam khadam, ya khadam murah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik. Makin ramai. Sir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hai. Pukul apa dah, eh? Assalamualaikum. Nampak dekat pokok pisang ke? Kalau betul-betul kau ada dekat sini, Boleh aku bercakap dengan kau? Ayo, kenapa duduk jauh? Datang dekat dengan aku. Astagfirullah. Weh, aku tak tahu ni suluman ke apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kafarabbuka yang fika wakifatan kifka puha kaka minin kanamin kalakhin takhiran koron. Ki binin takhi musyakatan kolak lakil kolak kafa kamabil kafa kurbatum ya kau kabankana ya kil kabankana. Lihat lagi ya. Aduh, siapa kau ni? Inna sa'adukum bil ahdi lazi yaqzaw alaikum Sulaiman. Antakruju wa terhalu min baitina. Una sa'adukum Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Woi, hilang wey. Wey. Ya Allah. Dia lompat terbang, Mat. Aku diikut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hui, hilang beziak. Real gila, Mat. Cun. Ini macam lah aku nak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Saya tak boleh pergi ke sana, geng. Sebab sebab apa? Sebab dia punya ni. Saya tak boleh melintasi sini sebab banyak ular kat sini. Kau nampak ah? Parit-parit kat sini. Ayuh, geng, ramai. 700, geng. Lagi 200. Kita memerlukan 200 donat je lagi, geng. Kita ada masa lagi berminit lagi. Penentuan sampai pukul... Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Inna khawmi Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadam murah, ya khadam jasad, ya rijalu gaib, hadir. Ada benar kalian berada sini, perlihatkan kepadaku wahai bandar weh. Di manakah suluman kalian, di manalah penunggu kalian, maka datang kepadaku, menjemahlah kalian.
Dengar, geng. Weh, tak sedap hati ya, cik. Dia bakar kemian jap. Go 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 semangat 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 kita jalan tas guys, come on. Kita buka lagu Desa Penari kejap. Mana tahu dia datang menarik, dia datang lagi. Itu baru percubaan pertama, kita dah nampak satu sosok hitam yang datang ke arah sini. Okey. Dengar. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala khawla wala quwata illa billah. Okay. Tarik nafas. Relax. Tenang. Teruskan tap-tap payah, geng. Kamu teruskan tap-tap payah lagi. Bunyi suara nafas dekat. Suara ni adalah seperti suara perempuan. Ini seperti suara perempuan. Dengar bercakap dengan aku. Kita buat tak layan ni. Kita buat tak tahu ke. Kenapa kau nak suruh aku mundur daripada tempat ni? Kau siapa? Aku datang bukan nak tantang kau. Aku hanya datang untuk mencari kebenaran. Adakah istana kalian berada di sini? Ha? Fokus betul-betul. Fokus betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oi. Oi, dengar, man. Geng. Oi. Dengar. Wei, bunyi suara menangis, wei. Wei. Perempuan nangis, perempuan nangis kan. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad. Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la takhuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasya kursihu samawati wal ar wa la ya'udhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Pak. Cik, bagi tahu cik, bagi tahu, jangan call cik. Aduh, bodoh betul lah. Jangan telefon orang kata itu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dia ada kat depan kita, geng, eh. Dia ada kat depan kita. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Come on guys, lagi 150. Kita tak ada masa dah ni, geng. Kita dah tak ada masa. Teruskan bantu atas kes-kes orang. Let's go. Kita nak cover modal ni, geng. Jauh kita datang. Let's go, geng. Come on. Penentuan. Sangat-sangat scary perjalanan dia. Sangat-sangat scary perjalanan dia, guys. Kita ada dua cabang dekat sini. Cabang yang pertama menuju ke istana. Cabang yang kedua nampak tak jambatan.
jabatan ke Pura. Nampak jabatan tu? Nampak? Wey, jelas ni. Jelas, 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 jelas. Suara jeritan yang sangat kuat. Suara itu daripada dalam hutan tu. Bunyi suara daripada dalam hutan. Ada jabatan dekat ujung sana. Nampak? Ya Allah, ya Taku, selamatkanlah aku, ya Allah, daripada binatang buas, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Daripada tadi, dengar. Weh, tak boleh lah, geng. Aku rasa tak boleh go, geng. Tak berani lah. Serius, aku cakap aku tak boleh go, geng. Minta maaf lah, tak boleh go. Tak berani lah, guys. Tak boleh go lah. Fuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, masalahnya masalahnya bunyi suara jeritan apabila gamilan dibuka. Ini adalah gamilan Jawa, guys. Sangat-sangat sakral. Nampak cahaya? Ada satu cahaya melintas tadi. Ya Allah, ya Taku. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Zaljalai wal Ikram. Di manakah kalian? Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus, geng, terus. Cepat, guys, penentuan subscriber. Adakah subscribe ataupun umum diteruskan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rahman, ya Karim, ya Zaljalai wal Ikram. So saya kena berhati-hati dekat sini, geng, eh. Umum loi, umum support sikit-sikit seorang, geng. Kita balik modal je ni. Weh, betul ke ni jalan dia ni? Betul lah jalan dia. Oh, Masya Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Weh, backup dekat sikit, weh. Backup dekat sikit, backup dekat sikit. Backup dekat sikit. Allahu Akbar. Kasmakas datang kepada aku. Aku memanggil namamu. Khala ayuhal mala ayukum yatini abisya qabla minal ifri minal jinnati wan nas. Ah, kepala saya panik, pening. Dekat sini ada satu gua yang dikenali sebagai istana bagi desa penari. Allahuakbar. Tadi waktu saya dekat sini, daripada arah sini keluar attack, guys. Nampak? So inilah istana dia, pintu dia. So ini adalah pintu istana. Nampak? Allahu Akbar. Macam ada mata, ada orang. Okay. Antara tiga pacut ni, guys. Korang boleh tengok sendiri, ya. Pacut yang pertama, perhati betul-betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim walil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna 'aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'udhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Maka kau tunjukkanlah petanda, kau berhentikanlah salah satu air mata air yang mengalir. Menandakan inilah jalan menuju ke istanamu, wahai bangsa iblis, wahai bangsa jin, wahai bangsa bandar ruih. Cepat ini. Cepat. 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 Cepat.